Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentara komandan yang dapat servis tadi malam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali
ceramah memperingati hari kelahiran Nabi, maka izinkan Ustaz Ansar untuk menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Bapak Komandan Dandim 1422 Kabupaten Maros. Sehat Pak Komandan? Alhamdulillah. Kalau kulihat senyumnya Pak Komandan, bahagia sekali juga pagi ini. Semoga sebentar embernya Pak Komandan sama juga besar nak emberku. Adakah? Kasantai mak ibu. Begitu pula yang saya hormati, ada Pak Kasdim dan Ibu Ketua Persid beserta seluruh anggota, Bapak para perwira, tamtama dan bintara, atau kalau terbalik mohon maaf. Serta seluruh staf ASN yang hadir dalam rangkaian acara Maulid pada pagi hari ini. Kita awali supaya semakin semangat sebagaimana Pak Komandan tadi sampaikan, supaya kita semangat dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita membuat suasana kebatinan ini semakin menyatu dengan sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba sama-sama, pasti ibu-ibu hafal dan juga bapak-bapak hafal. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Komandan serta seluruh hadirin hadirat. Mengambil tema yang kita baca di atas, kalau kita baca sama-sama luar biasa maknanya. Menebar empati dalam rangkaian Maulid kita pagi hari ini. Tadi saya berbisik dengan Pak Komandan, kalau kebiasaan kami warga Sulawesi Selatan, setiap kali perayaan Maulid tidak lengkap rasanya kalau tidak ada seperti yang ada di hadapan ini Komandan. Di dalamnya ada telur. Kenapa di dalamnya ada telur? Karena ibu tidak bisa hidup kalau tidak ada telur. Boleh saya tes bagaimana Bu, betul tidak? Tidak bisa. Di dalamnya insyaallah ada songkolo. Kenapa selalu ada songkolo? Karena Bapak akan semangat kalau sudah makan songkolo. Karena kan sebegini ya. Naga panas sih. Pak Komandan semangat tidak makan songkolo? Mesti dikasih begini Komandan tuh. Songkolo tidak bisa dikasih begini. Harus memang. Bye.
Nah, pertanyaannya apa maknanya semua ini? Ini tidak lepas dari rasa empati. Kita bergembira dengan kelahiran Nabi yang punya sifat selalu bersedekah. Manusia terbaik di dunia ini yang telah mengajarkan akhlak kepada kita, di mana Allah tadi sudah kita dengarkan sama-sama dibacakan oleh ananda qari'ah kita, laqad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh yang menjadi suri teladan untuk kita jadikan sebagai apa yang disebut dengan cerminan ataukah akhlak kebiasaan yang patut ditiru. Bu, orang kalau rajin bersedekah mudah tidak rezekinya? Nah, kalau orang rajin bersedekah nanti meninggal banyak tidak menangis? Banyak yang menangis. Kalau baik ibu selalu berempati sama orang. Tapi contoh ibu, kalau banyak orang uangnya tapi tidak juga bersedekah, bagus tidak? Ulangi, bagus tidak? Jawabannya tidak bagus. Bahasa Bugisnya orang eke. Jangankan sesama manusia ibu, tidak suka kalau orang seke ataukah bahasa Indonesianya pelit. Kalau kita pulang ke rumah selalu kita sedekai kucing, izin Pak Komandan, begitu kita turun dari mobil maka kucing dari kejauhan akan melirik, lalu dia datang mendekati dengan kita sambil melihat wajah kita, lalu dia akan berkata meong meong. Sebenarnya makna kalimat meong itu dia berkata, adakah adakah. Kucing saja Pak Komandan, kalau kita selalu berikan makanan, begitu kita turun dari motor, dari mobil, dia akan larang datang mendekat karena dia mengharap ada sesuatu. Tapi coba kalau kita jarang memberikan sedekah makanan kucing, begitu kita turun dari mobil, begitu turun dari motor, dia juga melihat, tapi mohon maaf, matanya sinis memandang dari jauh. Dia tidak mau mendekat, dia hanya dari kejauhan begini. Lalu suaranya beda dengan yang pertama. Suaranya dari kejauhan dia akan berkata begini. Tahu tidak apa artinya itu jeritan kucing seperti itu? Jeritan itu dia berkata, dibilang eke. Jadi kalau ada di antara bapak dan ibu tidak didatangi kucing, mohon jangan sampai memang tidak mau berempati. Nabi berikan contoh kepada kita semua bahwa berempati sesama manusia, Nabi berikan contoh. Berempati kepada sesama hewan, Nabi berikan contoh. Berempati kepada seluruh makhluk, Nabi memberikan contoh. Maka tenanglah hidup ini seandainya kita saling berempati. Istri yang selalu menghormati suami, berempati dengan capeknya suami di kantor, maka istri yang terbaik kalau suami pulang tidak lagi koro-koro. Tidak ada di sini Budi? Ulangi, tidak ada Ji? Tidak percaya kau? Ibu, berempati sama suami tak capeknya itu kodon di kantor. Capeknya kodo melayani masyarakat, capeknya melayani warganya. Giliran pulang bukannya disambut dengan senyuman, dengan berkata papa, sambut saya dengan senyuman yang terbaik. Karena mohon maaf, saya sebagai laki-laki, mohon maaf ibu, biar bagaimana capeknya kita ini ibu, kalau begitu pulang kita disambut dengan senyuman oleh yayang di rumah. Masya Allah. Nah, biar belum diterima gajinya di kantor, tapi kalau istri menyambut dengan senyuman, la ilaha illallah. Bagaimana Komandan, betul tidak? Tapi mau maaf Komandan, di mara-mara tomak di kantor, nah pulang kita maretongki istri tak. Bagaimana Komandan? Sudah dimarahi di kantor, pulang dimarahi lagi sama bos besar di rumah. Ulala. Masya Allah.
Maka poin yang ingin pertama disampaikan, orang yang selalu berempati, maka sebenarnya dia menghargai dirinya sendiri. Yang kaya berempatilah untuk selalu memberi kepada orang yang Kenapa kita mesti begikian? Tidak selamanya ini kita berada pada kenyataan hidup yang terbaik, Ibu. Hari ini mohon maaf, rezekita, suamita jadi komandan, syukurlah. Maka gaji dan rezeki suamita berbagilah kepada orang lain. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Belum tentu anak tak nanti lebih sukses dibandingkan ayahnya. Belum tentu tetangga tak yang sekarang miskin, Ibu, anak-anaknya menjadi orang miskin juga. Belum tentu. Banyak orang yang sukses dan jadi pejabat hebat, orang tuanya adalah orang miskin. Tapi karena di saat dia miskin, orang tuanya dihina oleh tetangga, maka anaknya bertekad, bismillah, saya akan bekerja keras, saya akan belajar baik-baik, supaya orang tuaku lagi tidak dihina-hina oleh orang lain. Maka mentalnya menjadi bagus, dan akhirnya dia semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar. Akhirnya tidak jarang kita dengarkan ada pemimpin yang dulu dia hanya pekerjaannya apa, tapi menjadi sukses. Bukankah memang hidup ini bagaikan roda? Betul, komandan? Betul, Ibu? Roda ji ini hidup. Makanya ada nanti masanya kita pensiun. Kalau baik ji sifat pada saat menjabat suamita, maka pada saat pensiun nanti tetap akan dihargai. Tapi kalau tidak baik sifat, pernah mi kejadian ada jemaah, ustaz, saya dipanggil pak komandan, ustaz maukah syukuran, ustaz? Saya bilang, syukuran apa? Apakah naik jabatannya suami ataukah lulus pegawai anak tak? Dibilang, tidak ustaz, saya syukuran karena itu tetanggaku sombong sekali, nah sekarang sudah pensiun mi ustaz. Nah, lihat ibu komandan, lihat maki, ternyata itu tetangga kalau pensiun ni gembira. Kenapa? Karena dia bilang, masih mau. Jadi sifat empati. Kita ambil satu kisah Nabi yang paling populer. Nabi dengan sifat empatinya dengan siapapun Nabi samakan. Dalam riwayatnya, Nabi tidak mengunyah makanan setiap pagi. Nabi belum sempat sarapan setiap pagi, melainkan yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun adalah dia bawakan dulu sarapan orang tua buta yang ada di pojok pasar di sekitar Madinah. Sampai Nabi meninggal, yang membuat sahabat bertanya setelah Nabi meninggal, Abu Bakar berkata kepada putrinya Aisyah, anakku, apa kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah yang belum pernah saya lakukan, anakku? Kata Aisyah, istrinya Nabi, wahai ayahandaku, ada kebiasaan Rasulullah setiap pagi dia tidak menyentuh sarapan sedikit pun, melainkan setiap pagi dia datang membawa makanan, dia berikan kepada orang tua buta yang ada di sekitar pasar. Maka besok hari Abu Bakar menuju ke tempat itu, dan dari kejauhan dia sudah mendengarkan ada orang tua yang selalu berteriak berkata, hei semua yang datang di tempat ini, jangan engkau percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, jangan pernah engkau percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, dia pendusta, dia pembohong. Mendengarkan dari kejauhan, Abu Bakar seperti mendidih darahnya. Tapi dia ingat bahwa Rasulullah dengan sifat empatinya, dengan siapapun dia selalu lembut dan selalu menghargai orang. Maka dia datangilah orang tua buta itu, lalu Abu Bakar memberikan makanan. Di saat Abu Bakar memberikan makanan kepada orang tua buta itu, namun apa yang terjadi? Begitu disuapi makanan, orang tua buta ini berkata, hei, alangkah kasarnya caramu memberikan makanan. Orang yang pulang tahu memberikan makanan seperti ini, tidak pernah saya rasakan sekasar ini hari ini. Siapa engkau? Apakah engkau orang itu ataukah bukan?
Menangis Abu Bakar terisak, lalu ia berkata, "Wahai orang tua buta, sungguh orang yang selalu memberikan makanan setiap pagi hari untukmu, dia belum makan sedikit pun, tetapi dia bawakan dulu makanan untukmu. Belum meminum apapun sebelum dia memberikan minuman untukmu, itu telah meninggal." Lalu berkata orang tua buta ini, "Siapakah dia?" "Dialah orang yang tiada henti engkau cercah namanya. Dialah manusia yang tidak pernah engkau melihat kebaikannya. Dialah manusia yang selalu engkau jelek-jelekkan namanya di hadapan manusia." Menangis orang tua buta itu. Lalu dia berkata sendiri, "Apakah dia Muhammad yang selalu saya cerita kejelekannya?" Berkata Abu Bakar, "Betul, dialah Muhammad yang selalu engkau cerita tidak baik." Dengan empatinya membuat Yahudi buta ini menangis, lalu berkata, "Sekaranglah saya yakin bahwa betul dia adalah orang yang baik, tak pernah sedikit pun marah, tidak pernah sedikit pun tersinggung, padahal dialah yang memberikan saya makanan setiap hari." Contoh maki itu, Bu, Ibu, contoi maki itu. Jangan maki jauh-jauh, contoi. Sebentar ini kalau dibagi ember. Kalau yang besar kita bawa, nada pakai yang kecil, alhamdulillah. Yang besar kita bawa, dapat yang besar, alhamdulillah. Bawa ke yang besar, pulang tidak bawa apa-apa, innalin. Pernah di sana ribu ibu-ibu dah bilang, "Besarlah emberku kubawa ustaz, sekalinya pulang paling jelek ku dapat." Saya bilang, "Bagaimana mau berempati kalau begitu ki?" Maka ikhlaskan saja Bu ya. Ulangi, ikhlas tidak? Maka ibu sebentar pulang ikhlas tidak bawa apa-apa? Itu tiga jam bilang ikhlas. Cukup mungkin atau sambung sedikit? Sedikit komandan? Baik. Kalaulah kita sudah memiliki rasa empati, maka tidak ada manusia yang tidak akan selalu ingin berbagi. Kemarin mohon maaf saya cerita dengan Pak Komandan. Pak Komandan, impak zakat sedekah yang bapak-bapak dari Dandim ini dimasukkan di Basnas, kami kemarin akan memberikan sedikit bantuan untuk orang-orang miskin yang sementara kuliah. Ada beberapa di antaranya anak yatim piatu. Saya curhat sama komandan. Waktu saya tanya begini, "Ananda kuliah siapa yang biayai? Apakah masih hidup orang tuanya?" Lalu dia berkata, "Ustaz, orang tuaku sudah tidak ada. Saya anak yatim piatu, kasihan ustaz. Saya tidak bisa lagi berkata-kata, bertanya yang lain-lain, karena anak yatim piatu mereka rezeki tak komandan kusisip sebagian pada mereka." Ini adalah bentuk empati kita kepada mereka yang ingin berjuang mendapat kehidupan yang lebih baik tapi tidak punya, kasihan uang. Syukurlah suaminya ibu setiap bulan ada impak sekat yang dimasukkan untuk dibagi kepada sesama orang yang membutuhkan. Senang dan bahagia rasanya ibu di? Senang tidak ibu? Senang ibu? Moga-moga rezeki itu yang mengalirkan kepada anak-anak tak mudah nanti anak-anak tak mendapatkan pekerjaan, dijauhkan nanti anak-anak tak dari sakit-sakit yang keras, sehingga uang kita menjadi berberkah, buah dari empati. Lanjut dari empati itu pasti akan melahirkan apa yang disebut dengan silaturahim yang semakin kuat. Yang kaya semakin menyayangi yang miskin, maka yang miskin pasti akan menghormati yang kaya. Betul-betul Bu, saya ada kisah nyata. Itu kalau selalu kita menyayangi orang lebih miskin dibandingkan kita, maka dialah yang akan menjaga kita karena silaturahim kita. Suatu waktu Pak Komandan izin, saya mau ceramah di daerah kota. Tapi ada teman yang bilang begini, "Ustaz, jangan diterima undangan di situ, kebanyak di situ orang nakal, Ustaz." Saya bilang, "Tidak. Ada caraku supaya mereka yang mau tidak baik sama saya berubah menjadi baik." "Bagaimana caranya, Ustaz?" "Saya akan silaturahim dengannya." "Bagaimana caraku silaturahim, Ibu?" "Ku cari di pos siapa yang paling hebat di situ bosnya, yang paling hebat kah?" Begitu ku dapat, "Eh bos, naik dulu di mobil, tapi sendiri makinah."
Begitu naik di mobil, berpikir dalam hatiku, di mana lagi ini ada warung coto 10.000 gratis ketupat. Kisah nyata ini, komandan. Dapat warung coto Begadan 10.000 gratis ketupat. Ini bosnya ini, komandan. Begitu makan, saya bilang, komandan, bos, makan itu ketupat biar dua piring. Dalam hatiku, kagak gratis jo. Begitu pulang, saya tanya ini bosnya, komandannya, bos, kalau besok-besok saya ceramah di wilayah ta, kan silaturahim sudah terjalin, dan ada yang mau rusaki mobilku dan ada yang mau pukul, kak, kira-kira kita akan tinggal diam, bos? Apa nak bilang dalam kepanasan sudah makan coto lombok dua sendok nak kasih basuh? Apa nak bilang, ustaz, dadaku yang menjadi taruhan, nyawaku yang jadi taruhan, kalau ada ganggu ki ustaz, saya yang berdiri di depan, jangan coba-coba ganggu ustazku, kau sudah kena traktir. Lihat mi komandan, silaturahim. Singkat ceritanya, setiap mobilku parkir, bos itu langsung bilang, jagai boska, jagai boska. Padahal berapa juangku? 10.000 ji. Silaturahim akan kokoh dan kuat kalau kita saling menghargai. Pernah saya ceramah, ibu, di saya biasa masuk di lapas. Saya tanya ini yang biasa merampok. Kisah nyata semua yang dicerita ini supaya kita ambil akhlaknya Nabi. Karena itu sebenarnya menyelamatkan kita. Saya bilang, bos, itu kalau mau ki merampok, langsung kau orang dirampok. Dia bilang, oh tidak ustaz, tidak tonji. Kapan ada yang mengusulkan nama ini mau dirampok, tapi ada anggota bilang, jangan. Selalu itu kodong istriku nak kasih uang tak 5.000, jangan. Maka tidak jadi itu dirampok ustaz. Begitu ada nama ini yang kita mau rampok, ada bilang, weh jangan, jangan, jangan. Selalu kena kasih itu kuena ustaz kah, kalau pulang hijau romo. Tidak jadi lagi. Begitu ada nama muncul, bagaimana kalau ini? Langsung dibilang, iyo itu mau kasih ketonji itu. Ternyata kesimpulannya itu orang yang mau merampok dan cari tonji orang yang ngekeka. Apa nak bilang kasih ketonji, tidak pernah tonji nak keluar sedekana buah karena tidak mau bersilaturahim. Tapi kalau bapak selalu bersilaturahim, ibu selalu bersilaturahim, maka inilah akhlak Nabi yang kita bertekad untuk menjadikan teladan. Mau selamat dunia dan akhirat, hargailah sesama manusia dan jangan lupa menghadap kepada Allah. Hablum minallah, perbaiki ibadah, perbaiki menghadap kepada Allah. Wahablum minannas, perbaiki kepada sesama manusia. Bu, kalau suami kita pejabat paling tinggi di kantor, kita menghargai bawahan kita, yakinlah di saat sudah ada berita bahwa mohon maaf, Pak Komandan akan dipindahkan tugas di tempat lain, maka pasti ibu-ibu Persib akan meneteskan air mata. Ya Allah, begitu cepat engkau memindahkan suaminya, saudaraku, sangat baik sifatnya. Betul? Pasti. Pak Komandan yang sangat sayang dengan pasukannya, begitu pasukan mendengarkan bahwa Pak Komandan akan dipindahkan di tempat lain tugas, maka pasti akan terucap di mulutnya kita punya perwira dan anak buah, ya Allah, begitu cepatnya bosku, pimpinanku, Pak Komandanku dipindahkan. Kenapa? Itu karena akhlak. Bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi diantara yang paling utama kita jadikan teladan adalah Nabi tidak membedakan orang kaya dengan orang Nabi tidak bedakan pejabat dan bukan pejabat. Nabi tidak bedakan yang berkulit hitam dengan berkulit putih. Nabi samakan, karena hakikat kita ini semua adalah hamba Allah yang nanti akan kembali pula menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga dengan memperingati hari kelahiran Nabi, kita semua bertekad
terdepan untuk mewujudkan akhlak yang sudah dicontohi oleh Nabi. Suami, mohon maaf, sayangilah istri, tak pak. Budi, pak, sayangilah istri, tak pak. Uang tak pak, kasihlah semua istri, tak pak. Cocok tidak? Ku tambahin lagi, pak, kalau dapat-dapat ki rezeki di masyarakat, tak pak, kasih Tommy istri, tak pak. Ku tambahin lagi satu. Ku tambahin lagi satu. Pak, hati tak pak satu mau untuk istri tak. Ulala. Eh, Allahu Akbar. Ah, untuk istri lagi, untuk suaminya. Ya hanya suami. Bu, bu. Ibu. Satu. Bu, jangan maki lagi koro-koro. Wah. Cocok tidak, pak? Tambah lagi satu, ibu. Kalau pulang suami tak cium ke tangan. Nah. Bagaimana contohnya? Contoh sebentar, kalau pulang suami tak di kantor, maka sambutlah baru begini tangannya. Papa, papa, sini tangan tak baru cium begini. Wah. Cocok tidak? Eh, langsung begini papa, ambil muamah. Yang terakhir ibu-ibu persin, ibu-ibu, ibu-ibu, mau ki didapat kasih sayangnya suami tak? Mau ki selalulah berkata lembut kepadanya, sebagaimana Ummul Mukminin Khadijah tidak pernah marah satu kali pun sampai kematian yang memisahkannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladani, contohi, itulah makna dari Pak Komandan tadi. Jangan sampai ini hanya setiap tahun kita lakukan, tapi ternyata kita tak mampu untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ditutuplah materi dari penyampaian Maulid ini sebelum doa dengan sama-sama kita ada itu lagu tay kasidah waktu kecil. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul, Nabi lahir yang mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siti Aminah ibunya, nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Deh, yang hafal ini lagu berarti tua Tommy. Kan sekarang lagunya anak-anak. Halo, ibu-ibu, lagunya sekarang anak-anak, bukan begitu. Baru musiknya stres maki. Apa-apa pun pum pum. Akhirnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Di tempat yang sangat sederhana tapi penuh dengan keberkahan, kasih sayang dan silaturahim antara kami keluarga besar dan DIM 1422 Maros ya Allah, jadikan pemimpin kami Pak Dandim sebagai pimpinan yang senantiasa sayang kepada kami, sayang kepada keluarga besar ini, juga sayang kepada masyarakat Kabupaten Maros yang sementara ia pimpin ini. Allah, jadikan suami kami suami yang senantiasa sayang kepada keluarga dan masyarakatnya. Allah, jadikan istri kami istri yang senantiasa sayang kepada keluarga dan rakyat di mana ia berada. Ya Allah, jadikan acara yang berkah ini, semoga insya Allah kami bisa menjadikan suri teladan dari ahlak
nabimu untuk kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalam al-Fatihah. Ghairu maghdubi alaihim wala dhalin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin segala khilaf dan kesalahan, mohon dimaafkan sebelum kami tinggalkan tempat ini, dan ceramah ini nanti bisa kembali dilihat di YouTube insyaallah. Apa nama YouTube-nya? Ansar Taufik Official Maulid 1422 Dandim 1422 Maros. Nanti jangan lupa like dan subscribe ki guys. Thank you.